Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membahas tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Secara geografis, batas wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, benua terbesar di dunia, dan benua Australia, benua terkecil di dunia. Dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Diapit oleh dua benua, Indonesia menjadi negara yang paling strategis karena menjadi lalu lintas perdagangan kapal di seluruh dunia. Oh ya, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Batas ini mencakup batas darat dan laut. Batas wilayah bagian utara. Di bagian utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Pulau Kalimantan. Hal ini berarti Malaysia berbatasan dengan perbatasan darat wilayah Indonesia. Sedangkan di batas lautnya, Indonesia berbatasan dengan 5 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya, batas wilayah bagian selatan. Batas wilayah darat di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, dan batas lautnya adalah perairan Australia dan Samudra Hindia. Kalian bisa cek pada gambar. Nah, selanjutnya, batas wilayah bagian barat. Di bagian barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Untuk batas wilayah bagian timur, batas wilayah bagian timur Indonesia adalah Pulau Papua. Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Kalian bisa cermati pada gambar ya. Kalian bisa melihat dari arah mata angin yang ada di sisi pojok kiri. Nah, demikianlah penjelasan mengenai batas wilayah Indonesia dari segi geografis.